Assalamualaikum. Happy birthday. Ya, mati. Mati dong. Bang, tiup gak mau bang? Apa ditepuk? Baca doa dulu. Baca doa. Jangan ditiup ya, ditepok aja. Ditepok, ditepok ya. Happy birthday. Udah baca doa belum? Enggak tahu. Ditepok, ditepok, lilinnya ditepok. Panas ditepok. Iya, enggak dia. Ntar dipegang lagi. Selamat ulang tahun nih, Kis. Tepuk tangan di atas lilin coba. Enggak, di atas lilin, jangan kena api. Di atasnya, di atas. Gak bisa gue, handstand kayaknya. Tip aja. Tip aja. Apa-apa. Tip, tip. Sini, kasih sini. Ayo bikin undang-undang ya. Sini, woi. Wah, bocahnya. Ayo tip. Tip. Yeay. Abis ini sembuh ya. Ini potong koinnya. Halo, assalamualaikum Bilqis. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, terus jadi anak pinter, jadi anak soleha, sayang sama ayah, sama umi, sama semuanya yang sayang sama Bilqis. Jadi anak pinter ya, cepet sehat ya Bilqis. Jangan susah makan, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucap lirin, saya semacit, mengucapkan ulang tahun buat Bilqis yang ke-6. Mudah-mudahan biar sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala cita-cita dan tujuannya. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tuanya, yang berguna untuk masyarakat dan orang banyak, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja dari Bang Ocit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bilqis, putri daripada abang guru saya, kiai saya, abang Kiai Wandi, selamat yaumul milad. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleha, anak yang bisa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua, dan tentunya anak yang bisa memberikan prestasi besar untuk agama, bangsa, dan negara. Berbahagia, ceria selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala.